Mic check one two. Mami, mana baju donat tadi? Bacaan pada para pemain saya dan juga saya ada Putin. Jadi terus siapa yang hadiah? Ha? Bacaan tadi. Terima kasih kepada pemain Sasso dan Sasso Yuhoti, sila naik ke tema VIP sekarang ini. Kita kembali dengan link yang baru di Sedatens 2023. Masuk-masuk kembali tuan-tuan. Baru habis saja link yang lama sebentar tadi. Dekat lebih 7 jam kita gunakan link itu. Dan kita kembali untuk perlawanan-perlawanan. Tiga perlawanan terakhir. Final kategori plate bawah 14 tahun. Selepas ini ialah final kategori cup. Final utama bawah 13 tahun. Dan juga selepas itu final cup kategori bawah 14 tahun. Final plate ini mempertemukan MCKK berjersi warna putih yang ada V shape tu dekat dada tu. Dah time macam ni mana tak nampak dah siapa pakai putih, siapa pakai apa pun. Dan Mozek sekarang dengan saya Muzaffar Syah Melaka memakai jersi warna putih dan biru dengan kedudukan masih lagi 0-0 di antara keduanya. Baru bermula lebih kurang 3 minit separuh masa yang pertama dengan Cik Sansudin Saleh tengah padang selaku referee bertugas mencari pemenang kategori plate untuk Sedatens 2023. Masuk-masuk kembali tuan-tuan. Say hi. Kalau siapa-siapa yang baru saja masuk bersama kami. Kebesaran langsung sama-sama Abang Jeb dan juga kru Zaramis. Sendirian Berhad membawakan live di Zaramis Sendirian Berhad FB dan juga di Facebook Rugby Online. Sama-sama di dua channel ini dah boleh tengok ataupun lihat kedua-duanya. Check. Perhatian pada pasukan.
kepada Mas Kacai yang baru hasil habis final goal. Kini naik ke tema VIP sekarang juga. Suara-suara panjang kepada Mas Kacai yang baru hasil habis final goal. Kini naik ke tema VIP sekarang juga. Skram down tengah padang. Untuk MCKK. Serangan pertama untuk Mozaik di sebelah padang. Dilebarkan sampai hujung, bijak daripada Mozaik. Untuk terjahan pertama. Main berjersey nombor 27 daripada Mozek. Awesome, awesome. Try pertama untuk Sains Muzaffar Shah. Persatuan Alumni Star Alliance di Rugi NCR University, Guru Kandian Mata Pelajaran Kewangian Sekolah Data Berada untuk melaporkan hadiah dipersilakan. Kita berada dengan berjumpa Naik Johan Guru dari 13 tahun yang telah dimenangi oleh pasukan SMP Bukit Kepayam dipersilakan. Larian daripada Muhammad Iman Haikal bin Muhammad Fazil sebentar ini memisahkan kedua pasukan ini. Untuk restart di tengah padang. Mula dengan Muhammad Afiq Usairi bin Muhammad Safri. Terus kepada main CKK di hujung. Tackle padu daripada Adam Hakimi, Muhammad Ikhwanuddin. Go Mozek. Ada kata Puan Julie Issa. Selamat masuk Puan Julie Issa. Welcome, welcome. Jemput-jemput menonton bersama-sama kami. Masuk kembali ke dalam. Untuk MCKK berbuat sesuatu daripada permainan ini. Ke sebelah kiri. Digerakkan oleh scrum half mereka. Offload terus dirampas. Play on kata pengadil. Play on masih belum ada apa-apa. Foul play di situ. Untuk Mozek, muka langkah di bahagian hujung. Sedikit saja lagi. Cari try yang kedua. Gagal memang CKK untuk keluar daripada kawasan bahaya. Knock on yang pertama. Scrum down MCKK.
Dawi. Untuk kategori bawah 14 tahun mulai naik Johan Bol telah dibenahi oleh pasukan sekolah menengah Sai Sekio dipersilakan. Bermula separuh masa yang kedua. Final plate Sedaten 2023 mempertemukan Mozek daripada Melaka. Mozek jaya menempatkan diri mereka ke perlawanan ini. Begitu juga dengan MCKK setelah menumpaskan lawan masing-masing di semifinal kategori plate. Bukan calang-calang juga yang mereka jumpai. Mozek menepaskan. Dan untuk ke semifinal, mereka MCKK menepaskan STJ. Untuk ke peringkat ini. Dilebarkan oleh MCKK. 5-0 milik Mozek di separuh masa yang pertama. Gunakan kuasa panjat tangga asrama. Panjat sebenarnya sejak berada kat sini belum turun ke padang lagi. Sebab tak sanggup tengok tangga tu. Tangga padang pun tak larat nak tengok. Bayangkan tangga nak menuju ke asrama. Untuk geng-geng sedar lah. Geng-geng Mozek apa macam tak tahu. Scrum down di tengah padang. Tidak dibenarkan kembali kepada MCKK untuk merancang sesuatu di separuh masa yang kedua ini. Ada lagi satu penalti.
balik kepada serangan terakhir untuk MCKK mengubah keputusan perlawanan. Dan sebelah kiri untuk melebarkan. Balik Isram tengah padang. Ke sebelah kanan. Lepas di ujung mozaik kali ini. Tidak. Terhenti leptanan MCKK. Play on kata pengadil. Lepas di bagian mozaik membuka langkah di tengah padang. Berharap kepada pemain ini untuk melarikan larian. Bajasi nombor 19. Untuk Muzaffar Shah. Memasti lock terus keputusan buat ketika ini. Untuk membawa Mozek pulang bersama-sama dengan hadiah kemenangan kategori plate. Di Sedatens 2023 ini. Jersey nombor 19. Memberikan kemenangan saya kira untuk Mozek. Dalam perlawanan, dua try bukan senang untuk comeback. Tapi itulah yang berlaku. Itulah yang berlaku. Balik kick off di tengah padang. Perhatian kepada seluruh pelajar sekadar belajar. Anda diminta untuk turun ke pantai untuk suruh bersama-sama. Gagal kali ini. Balik kepada scrum down. Perhatian kepada seluruh pelajar sekadar belajar. Anda diminta untuk turun ke tepi padang dan suruh bersama-sama. Sebelah kanan untuk gerakan MCKK terakhir. Tarik oleh Sains Muzaffar Shah. Untuk mengadil meniupkan whistle akhir. Kemenangan
kategori plate bawah 14 tahun milik Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah Melaka. Tahniah-tahniah ucapkan kepada Cikgu Amirul Aiman bin Muhammad Sulaimi dan anak-anak buahnya. Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah bawa pulang juaraan kategori plate Sedatens edisi ke-12 2023. Dan jangan ke mana-mana tuan-tuan, selepas ini dua final cup Sedar lawan Semasyur under 13, Sedar lawan Semasyur under 14. Terbabu. Jumpa sekejap lagi.